Yo, minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan Gumoto di sini di game Genshin Impact ya, guys ya. Di video kali ini masih melanjutkan tentang guide perjamuan gerbang tiga dunia. Dan di video kali ini kita bakalan puzzle 5 elektro totem dan kita perlu mengikuti elektro sili. Jadi kita nyalainnya sesuai elektro silinya. Mohon maaf untuk nyalainnya di sini saya udah nyalain 4. So tinggal satu lagi, kalau satu lagi saya nyalain nanti bakalan kebuka. Jadi ya udah kita ngikutin aja elektro silinya ya guys ya. Untuk kedua kalian bisa kesini. Ketiga di belakang batu. Jadi polanya itu kayak bintang gitu loh guys. Dan untuk rewardnya itu luxurious chest dan di dalamnya ada bokuso art. Dan nanti kalau segelnya kebuka kita perlu bantai musuh ya guys ya. Dan untuk musuhnya ini ada abyss mage dan lava girl yang Gio ya guys ya. So videonya bakalan saya skip. A few moments later. Nah setelah kita bantai langsung aja kita buka ya guys ya. Langsung kita buka dan di dalamnya itu ada luxurious, ada bokso art ya guys ya. Luxurious chest dan bokso art. Jadi untuk bokso artnya ini adalah bokso art ketiga di konten saya ya guys ya. Jadi yang pertama itu di quest Tower of Void yang kedua, dan yang kedua itu di puzzle 3 sili. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu. Linknya bakalan saya cantumin di deskripsi, so lanjut aja. Dan kita kita aplikasikan ke patungnya ya guys ya. Dan ini ya seperti yang udah saya bilang tadi. Nah, ya sekian aja untuk guide kali ini. Jadi di sini bokso art ketiga di konten saya guys ya. Yang kalian yang belum ngambil, kalian bisa ambil dulu di sini. Sangat simpel, kalian cukup ngikutin elektro silinya aja, kalian nyalain. Dan ya, sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gumoto ini. Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.